Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zahran Azhar, kelas 5 SDN Ayu Kolot 2. Saya akan mempresentasikan review buku dalam bentuk AI yang berjudul Dear Andreas Tendean, penulis Wahyu Mardatila dan penerbitnya di Media Pustaka. Alasan saya menulis buku ini karena saya menyukai tokoh ini dan beliau merupakan sosok pahlawan revolusi yang berani, bertanggung jawab, mandiri, rendah hati, dan setia pada negara. Isi buku ini menceritakan tentang Pierre Andreas Tendean atau dikenal juga sebagai Kapten Pierre Tendean. Dia lahir di Jakarta pada tanggal 1939. Ayahnya Dr. A.L. Tendean dan ibunya Maria Elizabeth Cornell. Keturunan Belanda dan Perancis. Saat dia berumur 9 tahun, dia ingin menjadi angkatan militer sampai dia menduduki tingkat SMA. Lalu ia mengikuti tes akademi militer dan diberi gelar letnan karena kepribadiannya yang baik, dan menjabat menjadi ajudan AH Nasution. Ketika ada gerakan G30 SPKI, ia ditangkap oleh PKI dan dia mengaku menjadi AH Nasution, lalu dibawa ke Lubang Buaya dan dibunuh oleh PKI. Hikmah dari cerita ini, rela berkorban demi negara dan Pancasila. Sekian yang dapat saya sampaikan. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.